ni setapis handset, okay? Ha. Tak salah pun kena halau, kena maki ke. Tut, ni manusia ke apa? Marah betul lah kak ni, eh. Ha. Okay, hi guys, so welcome back to the Kanis channel. Ini saya nak ucapkan terima kasih dekat semua yang baru subscribe the Kanis channel, dan pada mereka yang dah lama tapi masih setia dengan konten-konten terbaru daripada the Kanis channel. Ini saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, jadi tanpa berlengah lagi, ini saya nak bahas sama-sama mengenai isu semasa, iaitu salah satu restoran yang sekarang tengah hangat diperkatakan terletak di Melaka, iaitu restoran 35. Jadi kalau kita tengok dekat TikTok, dekat Facebook, kalau kita search kedai makan restoran 35 ni, agak banyaklah ramai-ramai orang yang mengatakan atau mengongsi pengalaman masing-masing mengenai restoran 35 ni. Jadi Nisa agak tertarik jugalah. Okay, Nisa akan bacakan sama-sama dengan korang semua pengalaman salah seorang wanita ni yang telah membawa satu keluarganya daripada Singapore makan di kedai restoran 35 tersebut. Okey, okay, jadi apa yang membuatkan perkongsian wanita tersebut menjadi viral dan hangat diperkatakan di setiap media sosial adalah kerana owner kedai makan tersebut. Okey, perkongsian tersebut telah dikongsikan sendiri oleh Puan Sisiana Lesias di Facebook beliau. Okey, jadi agak panjang jugalah pengalaman yang dikongsikan ketika makan di restoran 35 tersebut. Jadi, okay, tak apa, kita baca sama-sama, okay? Sebelumnya aku suka makan kat sini. Hari ni aku teringin nak bawa family aku dari Singapore makan dekat sini. Okay, jadi family dia dari Singapore orang, bukan calang-calang jugalah, okay? Sedih tau, kita datang nak hantar duit dekat orang, tapi layanan yang macam mana mereka balas ni? Family aku datang pukul 2 petang, datang tengok lauk kat cermin, normal lah customer. And tanya lauk ni je yang tinggal kak. Akak dekat cermin tu jawab, ha ya, yeah, sebab adik ikan pari aku terus order semua okay. Sebab adik ikan pari aku terus order semua suruh hidang. Maknanya ada lelauk lagi kan. Kalau habis kau cakap boleh habis. Makcik puaka menyampuk. Kau datang dah pukul berapa? Kalau ada gajah, gajah pun habis. Aku ni jiran atau anak-anak buah kau ke kau sound macam tu? Tapi aku ni fikir orang tua hidup pun dah tak lama, malas layan, masih lagi order dan terus makan sebab aku dah lapau now. Okay, jadi normal lah kita kalau pergi kedai makan yang macam kedai makan yang berlauk ni kan, kita of course lah kita akan pergi dekat tempat yang lauk terhidang tu, kita akan tengok lah lauk apa yang ada. Lepas tu ada sesetengah customer, dia rajin bertanya. Ha, okay, ada sesetengah customer, dia akan ambil apa yang ada depan mata dia. Macam tu. Jadi, kita sebagai peniaga ni memang kena sabarlah. Okay, nak pula bahagian je lah customer service. Kan tu salah satu customer service jugalah. Nak tak nak, kita dah pilih untuk membuka kedai, untuk berhadapan dengan pelanggan. Okay, jadi nak tak nak sebenarnya kita kena sabarlah dengan pertanyaan customer. Walaupun kadang-kadang pertanyaan customer tu agak tak masuk akal, asyik ulang-ulang persoalan yang sama, tapi kita sebagai peniaga kita kenalah bersabar, banyak-banyak bersabar. Okey, jadi kita sambung baca. Kalau betul tak bagi kami makan kat sini dengan secara waras ni sebagai manusia, cakap dengan baik, maaf dek dah tutup atau kami tak terima pelanggan lagi, maaf. Dari aku masuk sampai dah bayar and balik perkataan maaf langsung tak ada. Sebelum ni dengar viral pasal makcik tu punya mulut tak kena kat muka kita, memang okey je, dah kena baru tahu. Sakit tu. Ini setapis handset, okay? Ha. Tak salah pun kena halau, kena maki ke. Tu ni manusia ke apa? Okay. Marah betul lah kak ni, eh. Ha. Untuk penambahan korang lah, okay, isu kedai makan ni yang tengah viral sekarang ni pernah juga viral pada 2 tahun lepas. Okey, kalau korang ingatlah, founder Ira Shazira, Nisa tak pasti ada founder, Nisa tak sense dia founder, tapi dia rajin buat live masak-memasak ni. Ni pernah viral, pernah kena maki dengan owner kedai tersebut. Okey. Jadi pada ketika tu agak hangat jugalah, Nisa ingat jugalah isu tu agak hangat jugalah satu Malaysia mengenai isu tu, dan ramai yang kata marketing lah. Viral lah sebelum ni. Jadi tak sangka lah kali ni viral lagi kedai yang sama. Shazira, bukan Ira Shazira, Ira Azira. Okay, sorry silap. Ha, Ira Azira nama dia.
Ya, apa pun Nisa dah tengok dekat Facebook Kak Ira Azira. Okay, beliau macam sebab ada ramai lah orang yang tag-tag dia macam relate kan kes yang terbaru ni dengan kes dia sebelum ni. Sebab ramai satu Malaysia marah Kak Ira Azira tu, ibarat macam kata salah Kak Ira Azira tu lah. Ramai tuding jari dekat Kak Ira Azira tu. Tapi Ratu bagi tahu dia dah buat permohonan maaf pun dengan owner kedai tu. Jadi perkara antara dia dan owner kedai dah settle. Dah order tengah santai menghayati lauk-lauk kat depan mata aku tu. Masalahnya radio aku tak dengar. Yang aku dengar makcik tu bebel dengan gigi sebatangnya. Dia bebel mengatus tak habis-habis. Mengatus. Ini sebab tak pasti mengatus tu. Macam punca hal ni tadi dari family aku. Okay, aku pelik le, apa masalah makcik ni eh? Apa salah family aku ni? Tengah makan pelik memikirkan apa, apa lepuakanya mulut makcik ni bebelkan pasal family aku ni. Apa yang tak sudah-sudah lagi ni? Aku ni dah duduk makan dari macam panas now hati makcik tu dengan kami. Tak suka halau je tak ni bebel-bebel macam orang tut. Okay, nasiblah aku ni pandang muka mak aku, maklum aku dari Singapore tu. Kalau tak, aduhai malas cakap lah. Lagipun orang tua aku ni malas layan. Tapi bila apa yang korang dengar video tu memekik-mekik, korang rasa bila mak aku bersuara, anak dia pula menyampuk makikan mak aku. Betul lah orang kata, macam mana mak macam tu lah anak. Oh, maksudnya dekat sini mak dengan anak dia bebel-bebel dekat family yakak ni, satu keluarga. Dengan apa yang kami makan, bil RM240 tanpa tanya-tanya aku bayar je lah. Aku rasa bebel radio buruk makcik tu kot sekali kena cas sampai RM240. Banyak tu RM240, benda dia makan. Kalau betul dikira halalkan, kalau main tikam dunia akhirat aku tak halalkan. Pandai-pandai lah jawab kat sana nanti. Selama aku hidup macam mana mak aku pun cakap pertama kali jumpa orang berniaga macam ni. Mulut-mulut puaka pun sampai hari ni customer dia ramai tau, tak kisahlah sebab yang datang tu pun semua orang luar. Tapi rezeki yang macam mana kau dapat tu makcik, berkat sangatlah tu dapat. Berkat sangatlah tu kalau dah mulut macam lana. Ada kepatut makcik tu kata, tak ada hasil le tu, makan telur dadar je, tak ada duit, jangan bawa mak bapak makan. Okay, siapa je yang tak marah kalau dah sampai tahap apa mak bapak, mak bapak semua ni kan. Aduh, macam kena tori-tori hati aku ni. Hidup aku lagi sedih. Hidup kau lagi sedih makcik. Hanya mampu duduk pelesuk dapur jadi radio buruk dari anak-anak bawa kau pergi makan. Yang anak-anak kau tu pun dah boleh tutup kedai bercuti makan angin. Kalau dah rasa penat now berniaga tu, jangan berniaga. Jangan berniaga hari-hari cari rezeki tapi package dapat dosa sekali. Malu orang luar tengok dan dengar sendiri orang Melaka berniaga nak bagi orang makan dengan cara macam ni. Walaupun orang luar tu dari Singapore, sedang marah aku, aku tetap rasa malu. Jumpa orang Melaka paling biadab macam kat restoran ni. Okay, so ini adalah perkongsian yang dilakukan oleh owner kedai tersebut di dalam grup WhatsApp. Mungkin lah dalam grup WhatsApp ke, ni saya pasti. Tapi dia macam nak pakat lah, pakat dengan orang tu macam bagi tahu yang punca mak dia order lemon, nak sebiji lemon. Punca mak dia order air lemon, nak sebiji lemon. Okey, jadi owner kedai ni macam nak mengatakan bahawa mereka anak beranak marah dengan akak satu keluarga ni disebabkan oleh mak dia order air lemon, nak sebiji lemon. Apa yang Punyana ni balas balik adalah, biasalah ni nak tutup salah tu saya cerita, orang pun pelik. Takkan pasal lemon boleh bergaduh. Allah Maha Kaya lah, tak perlu nak cucuk orang sana sini nak murukkan orang untuk tutup kesalahan sendiri. Jadi Nisa try lah scroll kedai 35 Melaka viral disebabkan posting ni tengah viral di Facebook sekarang ni. Okay, jadi banyaklah lah naik, ramailah yang berkongsikan pengalaman mereka di ketika makan di restoran 35 tu. Disebabkan kedai tu ramai orang luar yang datang. Okay, nak kalau cuti sekolah ke waktu peak lah. Okay, ramai orang akan makan kat kedai tu. Jadi kalau nampak orang macam ringah-ringah, macam makan lambat-lambat ataupun mungkin makan dah habis makan tapi still tak belah-belah lagi, macam tak bangun, tak keluar lagi, tak beredar lagi daripada kedai tu, owner kedai tu marah. Ataupun mungkin ada yang datang untuk buat live kat kedai tu, dia pun akan marah. Macam itulah. Jadi yelah, normal lah kan kalau kita datang kat kedai makan, mestilah kita, takkan kita nak makan rasyi-rasyi, betul tak? Kan tercekik, nanya pula kan, ada pula yang arwah kat kedai tu kan. Jadi mestilah kita makan dengan tenang. Okay, walaupun orang ramai, kita faham lah, kita consider lah juga kan. Tapi takkanlah kita nak makan macam sampai tercekik-cekik. Macam tu mestilah macam tak rushing sangat. Okay, benda kalau macam kita tengok orang dah queue kat luar, pasal kita pula dah settle makan, kita biasanya akan
considerlah kita akan lepas dah settle, habis siap makan, kita akan bangun, keluar bagi pula orang lain yang tengah beratur, tengah queue tu untuk makan, untuk duduk makan, okay? Biasanya saya jumpa macam tu lah, tak pernah lagi lah jumpa macam yang dah nampak orang queue tapi macam buat-buat buta mata tu, jarang lah jumpa. Selalunya yelah, right Malaysian kan baik-baik, ha, kan? Jadi kalau korang ada pengalaman yang sama dekat kedai makan ni, mungkin korang pernah mungkin korang pernah makan dekat kedai ni, korang boleh komen pengalaman korang pula, okey. Apa pun saya harap perkara ni dapat disettlekan dengan baik, okey, macam apa yang Puan Ira Azira lakukan sebelum ni dengan owner kedai, di mana Puan Azira tampil membuat permohonan maaf. Lepas tu owner kedai tu pun minta maaf, kira macam settle macam tu je lah, tak payahlah nak berpanjangan sampai naik turun court ke apa ke. Okay, kalau sebelum ni Puan Azira yang tampil untuk membuat permohonan maaf, okay, mungkin kali ni owner kedai tu pula boleh turunkan ego dia sendiri daripada cari salah. Sebab apa yang saya nampak sekarang ni, satu-satu customer yang pernah datang dekat kedai restoran 35 ni yang tampil untuk membuat ceritakan pengalaman mereka pula lah, yang apa makan dekat restoran tu. Saya harap mungkin lah owner kedai tu boleh tampil membuat permohonan maaf secara terbuka, okay, kepada pelanggan-pelanggan yang pernah datang sebelum ni, yang pernah dihembus dengan kata-kata kesat ke. Mungkin korang ada pengalaman korang tersendiri, pengalaman pahit manis ketika makan di kedai tersebut, okay? Jadi korang boleh komen je dekat bawah, okay? Jadi apa pun, jangan lupa subscribe YouTube The Kainis dan follow TikTok The Kainis, okay? Jadi Nisa rasa tu je daripada Nisa. So bye korang, assalamualaikum and stay safe.